Baik, dalam hari itu, Kementerian Sumber Manusia Kesuma meletakkan misi strategik 3K iaitu meningkatkan kebajikan, kemahiran dan keberhasilan pekerja. Menteri Kesuma berkata ia sejajar usaha Perdana Menteri merancakkan ekonomi negara. Keberhasilan pekerja. Ini amat mustahak untuk mengiringi usaha yang amat berhormat Perdana Menteri merancakkan ekonomi negara dan kesannya kita nampak hari ini negara kita telah merekodkan jumlah bekerja yang tertinggi dalam sejarah seramai 16.51 juta orang pekerja. Dalam usaha reformasi 100 hari, Kesuma telah melaksanakan lebih kurang 80 pembaharuan pada tahun ini yang boleh dirangkulkan dalam empat tema utama iaitu gaji pekerja yang lebih wajar, kemahiran pekerja yang lebih tinggi, pelindungan keselamatan sosial yang lebih menyeluruh dan tata kelola yang lebih baik. Beliau berucap sempena sambutan Hari Pekerja 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Dalam hari itu, Kesuma memperkenal kerangka dasar sumber manusia kebangsaan. Kerangka mengandungi 3 teras, 11 strategi, 48 perkara, 5 pemacu perubahan dan 2 pemangkin dasar.